Kasih lewat. Thank you.
mimpi terus terus pengen ngarep aja. ماذا ومتى يصبح؟ وفي الحديث
وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. واحمي حوزة الدين. آمين. وانصر عبادك المؤمنين. آمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. آمين يا الله. ونفس كرب المكروبين. آمين. واقض الدين عن المدينين. آمين. واشف مرضانا ومرضى المسلمين. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم آمنا في أوطاننا. آمين. أمين. وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. أمين. اللهم وفقه وولي العهد لما فيه صلاح البلاد والعباد يا رب العالمين. أمين. اللهم سدد جندنا المرابطين في الحدود والثقوب. اللهم اكن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. أمين. آمين. يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين. Melalui malaikat Jibril untuk hijrahnya, akan hijrahnya
ke kota Madinah. Nah, dari situlah Rasulullah meminta sahabat itu Abu Bakar itu menemani perjalanannya menuju kota Madinah. Itu yang paling tinggi. Kan. Sebelah kiri ini lah Jabal Sur. Kita tidak turun, hanya lewat saja ya, nanti putar lagi. Posisi kita ini, setelah dari sini kita ke arah Pahati. Nah itulah Jabal Sur ya. Setelah saat masuk di dalamnya, tertidurnya Rasulullah di pangkuannya Abu Bakar. Nah, lubang ketiga ini ternyata ada binatang buas ya. Di dalam ada yang mengatakan ular berbisa, ada juga yang mengatakan akan rapat atau strategi ya, perkumpulan dari kaum-kaum Quraisy ini. Disuruhlah ada yang naik ya, cuma tidak kelihatan jelas warna ya, tapi ada warna putih karena juga sekarang itu bulan Ramadan ya, tidak mungkin pula ya naik ke atas itu bulan puasa ya, kos-kosan ya, nggak ada air. Di atas itu udah ada air, 3 jam baru sampai di atas. Setelah sampai di atas turun pasar. Nah, ini kita ya berangkat sudah jalan menuju Padang Arafah ya. Jalan atas. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Nah juga ya hadis Rasulullah ya, barang siapa yang umroh ya waktu Ramadan ini itu haji kecil namanya. Kita sudah terhitung dari haji, bagian dari haji ya. Nah, insyaallah ya, dan nanti terakhir dari istitur kita ini yaitu mengambil mikot. Nah, itu nanti mengambil mikot sama seperti yang kita laksanakan ya, rukun-rukun umrah itu harus diselesaikan yang lima ini. Nah ya, dari yang pertama itu niat ya, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Jadi yang lima ini harus diselesaikan walaupun kita sudah, walaupun kita berniat hanya membadalkannya untuk orang lain. Nah, sama juga hukumnya juga, hukum yang lima ini harus diselesaikan. Nah, jadi hitungannya kalau kita niat umrah ya, pertama itu wukuf di Padang Arafah ya. Nah, doa paling muhtajam yang paling dijabah oleh Allah itu sore hari, nah, menjelang asar. Nah, itulah doa yang paling muhtajam di Universitas Ubul Qura. Nah, Bapak Ibu ya, kalau ada yang anaknya yang IQ-nya yang tinggi ya, silakan masuk ke Ubul Qura. Cuma bedanya dengan yang Madinah, kalau yang Madinah lebih terkenal daripada Ubul Qura ini. Di sini juga sama. Ubul Qura ini juga teman-temannya, anak-anak kita juga banyak yang tamatan seni. Terus masuknya juga enggak mudah ya, uniknya itu. Nah itu lurusannya itu ke belakang. Nah itulah batas dari tanah Padang Arafah. Nah ini kita masih di luar batas tanah Arafah ini. Di luar yang ada pelatang kening ya. Inilah kita biasanya di sini ya, mulai checkpoint ini semua bis ya, dicek ya ada surat izinnya atau tidak. Nah, kalau tidak ada surat izinnya disuruh balik lagi pulang dan sembarangan. Nah, di sini juga semua ya, Tanah Arafah ini sudah dipagar ya, dikawan semua ya, jadi tidak sembarangan ada jemaah mau masuk. Nah, kadang juga ada ya nekat ya masuk ke Arafah ini. Nah itu ketahuan, ketangkap, denda 3.000 rial ya, penjara lagi, deportasi lagi tambah. Nah sebelah kanan ya, yang pagar ya. Nah ini batas dari tanah haram ya, sebelah kanan ini. Lihat ya, sudah hijau semua ya. Nah, kalau yang waktu bulan-bulan 10 ya. Nah ini rumput ini hijau semua ini di dalam. Nah ini sudah mulai kering rontak ini kerang, sudah masuk, mulai masuk musim panas. Nah ini yang dinamakan pohon sutorno ya, sebelah kanan ini. Nah ini kalau kenapa bisa tumbuh, karena di bawahnya itu ada selang air ya, ada air di bawahnya itu. Nah kalau biasanya itu air ya disiram itu pagi sama sore. Nah itu biasanya, karena kalau dibiarkan tumbuh begini-begini saja ya, tumbuh begini saja nggak disiram nggak bakalan tumbuh, Bapak Ibu. Nggak bakalan tumbuh di bawahnya itu ada. Nah, ini kita masih di luar kawasan tanah Padang Arafah ini. Nah luasnya ini kurang lebih 2,5 juta hektar ya. Dapat menampung jamaah itu kurang lebih 3 juta sampai ya lebih lah, kurang lebih 2 jutaan bisa menampung jamaah haji. Nah, ini tempat
dalam yang belakang pening ini ya. Nah ini kios mahasiswa. Kita ke depan terus, baru masuk ke kawasan Tanah Padang Arafah. Kalau belum masuk ke kawasan Tanah Padang Arafah, hajinya tidak sah, bayar dam. Walaupun jamaahnya sudah di Musdalifah, Mina, kalau tidak wukuf, di Padang Arafah hajinya tidak sah. Nah ini ya, yang sebelah kanan di belakang penting ini. Bidayah Arafah, kita sudah masuk. Nah ini kawasan Padang Arafah. Nah sebelah kiri, sebelah kanan, dah tidak ada tenda ya. Nanti dibangunnya didirikan pada bertepatan 9 unit ya. Yang ada toiletnya itu ya, toiletnya itu ada 10 ya. Biasanya itu di depan laki-laki, di belakang perempuan. Di sini ya, semua ya jabatan itu sama kastanya. Tidak ada yang ya mau antri ke toilet, antri, harus antri. Tidak ada sembarangan, harus mau antri. Nah ini ya di atas kita ini stasiun kereta menuju Mina yang ada di Padang Arafah ini. Nah stasiunnya ya biasanya jamaah-jamaah dari Eropa yang naik kereta ya menuju Mina ya, Musdalifah Mina. Cuman kalau jamaah-jamaah dari Asia terutama Indonesia itu masih naik bis, tidak ada yang naik kereta api. Nah semua rata-rata masih naik bis. Nah inilah Padang Arafah. Sudah satu maktab, jadi parkirnya juga sudah di depan maktab ya. Di sini ya, konon juga katanya ya, barang siapa ya yang berdoa di sini nanti dapat jodoh. Nah, tapi salahnya ya, saya berkali-kali di sini dan dapat jodoh terus ya, masih ada sendiri. Jadi monggo ya, karena mungkin kasih sayang ya. Dan jangan sampai tulis-tulis Bapak Ibu ya. Tulis-tulis ya, buah foto. Jadi saya sering kalau lagi cari jamaah ya, ataupun foto ya, mau panas begitu ini ya itu. Wis. Ini khusus berjalan
berlokasi dari Padang Arafah menuju Musdalifah. Nah, kurang lebih ya jarak tempuhnya ya dari Arafah ini 7 kilo ya. Nah, kalau jalan kaki ya, kalau dari Padang Arafah ya, pengalaman saya itu kurang lebih ya 2 jam naik hati-hati.